Dalam dunia ni memang takkan ada pasangan yang nak hubungan tu berakhir dengan perpisahan, betul tak? Tapi ada tu sanggup bertahan walaupun sedar ikatan yang dibina tu dalam toxic relationship. Macam mana toxic relationship tu? Jom ikut kisah dunia, kita interview Azhar yang terlibat dalam hubungan toksik ni. Baru-baru ni, kisah Azhar tular kat media sosial berkenaan terperangkap dalam hubungan toksik. Boleh tak Azhar ceritakan sedikit apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi, kita orang dah putus sebulan. Sebelum sebulan tu, I ada datang macam pujuk dia. Dan after yang I buat report 19 hari bulan 6 kan, tak silap I. Time 19 tu, tengah hari tu pukul 1, dia datang rumah I untuk paksa I keluar dari rumah untuk jumpa dia. Dan dia meroyan sangat-sangat. Bila I dah keluar, I masuk kereta, dia terus pukul I. Dia macam tak boleh terima yang I betul-betul pergi dari dia. I buat report tu, kawan I 2 orang tahu. Lepas tu family I tak tahu lagi. Bila I dah habis buat report, baru diorang tahu. I cerita semua benda, I tunjuk lebam, I dah penat nak teruskan lah hubungan ni, I dah penat sorok. Ramai yang terkejut, I nampak happy dekat Instagram, I nampak happy macam tak ada apa. Tapi kita tak tahu di sebalik senyuman orang tu apa kesedihan dia. Menurut Azhar, hubungan toksik ni bertahan selama 2 tahun. Apa yang membuatkan Azhar tahan dan tak cuba keluar dari hubungan ni dulu? Dah masa 2 tahun tu, I nampak dia punya panas baran after 2 months couple. Tapi silap I, mungkin sebab I rasa dia bawa I jumpa family dia. Satu tu, you faham tak? Bila kita dah jumpa family lelaki, like kita rasa macam terikat tau. Kita rasa dah nak serious relationship tu, kita nak serious untuk alam perkahwinan. Lagi satu mungkin sebab effort dia lah dulu time dia mengurat I. Dia macam bersungguh-sungguh. Sebab tu I biarkan dan I fikir dia akan berubah, dia akan sedar apa yang dia buat. Dia pukul I, dia maki-maki I, dia hamun keluarga I. Sebenarnya kita orang dah on off dari awal tahun ni. Tapi dia datang cari I balik, minta maaf semua and all. Jadi kita perempuan bila dah sayang, kita akan lembut hati, betul tak? Biasanya orang baran ni manipulatif. Jadi adakah Azhar tak nampak sikap baran dia sebelum bercinta dulu? Itu yang saya cakap, tak nampak. Dia pandai pusing, you faham tak? Dia macam dia tunjuk dia tu baik. Even dekat ex dia, dia cerita kat I ex dia tu curang semua. I tak tahu lah kalau pasal I yang sekarang ni dia cerita kat orang apa kan. Mesti dia pusing, dia cakap I curang sebab tu dia pukul I ke apa, I tak tahu. Tapi cara dia yang time dulu memang berbeza dengan yang I dah kenal dia. Setiap pergaduhan mesti ada punca dan sebabnya. Boleh Azhar ceritakan apa antara punca pergaduhan? Mostly kita orang bergaduh sebab cemburu. Ex I memang sangat-sangat cemburu sebab I kan bekerja sebagai pramugari. Dia buat bisnes. Time tu dia pun memang overprotective. Dia nak video call. Dia masa tak percaya I. Dan bila I balik, dia tuduh I dengan pilot lah apa. Dia macam tu. Sebab tu kita orang bergaduh benda tu. I cakap tak ada, dia cakap ada. Sebenarnya dia yang buat kat belakang I. Bila I dah tahu banyak benda dah. Di Instagram kan, Azhar sendiri kata disiksa dari segi mental dan fizikal. Apa antara perbuatan dia yang paling teruk dan Azhar tak boleh lupa? Walaupun I fikir dia 26, I 23, I rasa macam I tak bercinta dengan orang yang tu dari I. I rasa macam I bercinta dengan orang bawah I. Sebab dia memang suka abuse I punya mental I. Macam contoh kalau I tidur, dia cakap I tak tidur. Dia macam tu. Dia suka tuduh I benda yang I tak buat. Sepanjang tempoh bercinta kan, Azhar ada tak berkongsi masalah yang dihadapi ni dengan sesiapa? Atau hanya pendam sendiri ke? Azhar pandai sorok perasaan. Tak tahu lah I. Tapi I pandai tunjuk I happy dekat orang. Even kita orang gaduh depan rumah, I masuk time tu I dah menangis, I boleh tutup air mata I tu, I masuk terus bilik. So orang takkan nampak I sedih. You faham tak? I nak jaga aib dia sebelum ni. Tapi I silap lah sebab I jaga aib dia, tapi aib I dia tak jaga. Kalau dia datang rumah I tak nak jumpa dia, family I suruh I keluar juga jumpa dia. Diorang tak tahu apa yang ex-boyfriend I dah buat kat I. Sebab tu I sedih. Tapi time tu memang I murung. Sebab I tak nak cerita ke tak nak, I macam dalam dilema. I takutkan kalau I cerita orang tak percaya I, walaupun I ada lebam kat diri I. Time tu memang I, mungkin sebab kita sayang lagi, so kita macam tak ready untuk tinggalkan dia. Andai bekas kekasih ni berubah kan, adakah Azhar sedia untuk beri peluang kedua kepada si dia? Sebab dah banyak peluang I bagi. Lagipun kita orang memang ada plan nak kahwin, dah pergi kursus kahwin dalam next year nak kahwin. Lepas tu macam-macam Tuhan tu tunjuk sikit demi sikit. Sebab tu I tekad untuk buat report. Sebab kalau I tak buat report,
dia akan tetap datang cari I, dia akan tetap ganggu hidup I, dia akan tetap datang rumah. So I nak putuskan, I tak nak dia datang cari I langsung dah. Sebab tu I buat report. Apa ucapan Azhar buat wanita kat luar sana yang mungkin terperangkap dalam hubungan toksik ni? Kalau pasangan baru bercinta, dah berani angkat tangan, dah berani maki, dah berani hina, you all tinggalkan je. You all deserve better. Kita perempuan, mak ayah kita membesarkan kita dengan baik. Tak ada cacat celah, tak ada luka sana sini, tak ada lebam sana sini, tak ada rasa sakit pun mak ayah kita besarkan kita. Jadi jangan biarkan lelaki yang tak guna, lelaki yang panas baran, kaki pukul, angkat naik tangan dekat you all. Tinggalkan je, sayang macam mana pun tinggalkan. Sayang diri dulu, jangan jadi macam I. I terlebih sayang ke orang, end up diri I terabai. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.